Ketua Umum TPPKK Tri Tito Karnavian didampingi Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menandatangani MOU dengan Kepala BNN RI, Komjen Petrus Reinhard Golose secara daring pada rangkaian acara puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-50 yang dilaksanakan di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa 8 Maret 2022. MOU ini dilaksanakan terkait pencegahan penyalahgunaan narkotika. Tri Tito menyampaikan adanya MOU ini diharapkan bisa mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika di seluruh Indonesia dengan keterlibatan anggota TPPKK. Sementara itu, Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, setelah MOU ini harus ada program nyata, TPPKK daerah bisa bekerja sama dengan BNN Provinsi untuk membuat program nyata terutama di daerah yang mempunyai kasus penyalahgunaan narkotika yang tinggi. Jadi mungkin ketua tim penggerak PKK tingkat pusat bersama dengan kepala BNN atau ketua tim penggerak PKK tingkat provinsi dengan kabin kepala BNN daerah melakukan pemetaan, ambil model atau pilot project daerah mana yang mau digarap, daerah yang tinggi kasus narkotikanya, terutama yang demand-nya tinggi, permintaannya tinggi, keterlibatan masyarakat juga banyak yang terlibat di situ, itu digarap dengan buat program yang menyentuh sampai ke tingkat keluarga. Sementara itu, Kepala BNN RI, Komjen Petrus Reinhard Golose, menjelaskan, penanda tanganan MOU ini untuk mewujudkan komitmen antara TPPKK Pusat dengan BNN RI terkait penguatan keluarga dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Petrus berharap setelah penanda tanganan MOU ini dapat ditindaklanjuti secara langsung dengan langkah-langkah teknis antara BNN RI dengan PKK, baik pusat maupun di daerah, melalui program kegiatan pencegahan, rehabilitasi, dan pengawasan dalam lingkungan keluarga terhadap penyalahgunaan narkotika. Dari Tanjung Pinang, tim TV Bina Pemdes melaporkan.